everyone, balik lagi di Sunnyside. Kali ini aku bakalan review mods lagi. Nah, mods kali ini tuh ada kota baru gitu, namanya New Village Updates. Nah, di sini tuh cuman kotanya aja, belum ada NPC-nya. Mungkin nanti kalau misalkan autornya udah update, mungkin nanti akan dikasih NPC. Tapi menurut aku, sebelum ada NPC juga ini udah bagus banget. Tapi kalau misalkan ditambah NPC, ini bakal lebih bagus. Nah, untuk cara aksesnya sendiri, kalian tinggal masuk aja ke terowongan yang ada pelang new updates-nya itu. Terus kalian bisa naik kayak kereta gitu di situ, dan kita langsung bisa ke New Updates Village. Jadi untuk isi dari New Update Village ini sendiri tuh mirip banget sama Garden Village yang isinya kayak toko-tokoan gitu, cuma yang ngebedain di sini belum ada NPC dan tokonya juga berbeda. Nah, ini tuh sepatu-sepatunya itu bisa kalian cobain di menu cheat yang itu, pokoknya yang pakai virtual keyboard. Nanti kalian kan dan nanti akan muncul kayak sepatu-sepatu yang ada di sini. Nah, kayaknya segitu dulu video dari aku. Thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa juga buat subscribe, comment, and like video ini. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian yang suka main Stardew Valley. Bye-bye.